aku membuat ya, lodeh buncis putihan ya, udah paling kunyit. Lihat nih ya, ada udang, udangnya besar-besar, ada udang, ada petai, ada tempe. Rasanya sangat sedap sekali. Apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam. Bagaimana kabar teman-temanku semuanya ya, dimanapun teman-temanku berada? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Karena sekali lagi tentunya kesehatan itu sangatlah penting sekali ya bagi kita semuanya. Baiklah teman-temanku ya, semuanya welcome back to my channel Dewi Indonesian Home Cook. Dan hari ini teman-teman ya, aku akan membuat salah satu masakan yang sangat simple sekali. Masakan sederhana rumahan tentunya teman-temanku semuanya ya, pastilah sudah tahu masakan yang satu ini yang akan saya masak atau yang saya buat. Nah teman-temanku semuanya, masakan yang saya buat hari ini tentunya nantinya akan saya hidangkan ya sebagai makanan lebaran kita. Nggak perlu panjang lebar ya teman-teman, ikutin saja. Ini apa, lemongrassku hampir jatuh. Ikutin saja kelanjutan video masak-memasak di dapur sederhanaku, makanan lebaran. Nah teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang sudah aku siapkan. Seperti biasa bumbu apa ya, ciri khas Indonesia tentunya ada bawang merah ya, ada bawang merah. Di sini bawang merahnya ini cukup besar, jadi saya pergunakan satu saja bawang merah, bawang putih, dan juga ada cabai merah, ada cabai hijau, dan lemongrass ya. Tentunya juga ada jahe dan juga laos. Nah teman-temanku semuanya, aku juga sudah siapkan kentang dan aku sudah cuci ya, sangat bersih, dan tinggal aku potong-potong. Nah, teman-teman di sini seperti biasa, suamiku akan bantu aku potong bawang merahnya. Thin slice. Yeah, good. Oh, wow, it's good. Nah, sekarang potong-potong bawang merahnya. Sekarang potong cabai hijau, karena semua ya cabai-cabai yang aku punya ini kan frozen ya teman-teman, jadi kalau dipotong ya berair lah ya. Nah teman-teman, seperti biasanya aku selalu menggunakan banyak bawang putih karena menurutku bawang putih ini sangat bagus sekali untuk kesehatan. Nah selanjutnya suamiku yang akan potong-potong. Ya. Yeah. But then also, you know, sometimes they can do like a, what they call, like a
chop it, yeah? Wow, it's amazing, huh? Yeah, most of them are pretty thin. Yeah. Once in a while I miss, it's a That's little thicker. okay. It's pretty good though. Yeah. Show them. Nah, teman-teman, sekarang suamiku potong-potong kentangnya. Dia mahir, teman-teman, kalau untuk potong-memotong. I said that you are very professional. Doing chop-chop. So they don't change color. Direndam katanya suamiku supaya kentangnya tidak berubah warna. Ya, pada umumnya teman-temanku semuanya pastilah tahu ya. Sekarang waktunya potong-potong tempe. How's that? Good size? It's good. Udah selesai sayang tempenya. Bagus. Terima kasih. Sama-sama. Udah bantuin aku. Sekarang suami yang baik hati ini potong-potong what they call a bean. Bean. It's a buncis. Si buncis ini harus dipotong-potong tipis-tipis, memanjang atau menurut selera teman-temanku semuanya. Kasihan teman-teman ya, aku harus bantu supaya lebih cepat. Right? It's gonna take a long time. If it's only one person. Buncitnya sudah selesai dipotong-potong. Good job, babe. Thank you. You're welcome. Okay, gonna drain the potato. Because when we fry it, if it's wet, it's just gonna splash oil. More oil. Nah, teman-teman ada secret nih. Ya, kalau kita mau goreng kentang, ya kita keringkan dulu kentangnya ini. Okay, the potatoes drain. Nah, potatonya udah ini apa? I'm gonna put paper towel in the container. Ini tips ya, teman-teman. And the potato inside the towel. Supaya kalau kentangnya ini digoreng nggak meletak-meletak gitu. Biasa. And the mail. Ada mail datang, mailbox and mail. Then I'm just gonna use the towel to pat them dry. A little bit, absorb more water. Ditekan-tekan gitulah ya. Ditekan-tekan supaya airnya itu meresap, teman-teman. Nah, kentangnya itu jadi kering ya. That's it. What they call good tips.
teman-temanku semuanya, sekarang waktunya saya menggoreng tempe. Di sini saya mempergunakan ya bekas minyak goreng yang saya pergunakan untuk menggoreng kerupuk tadi ya. Goreng tempenya sampai golden brown, atau teman-teman juga bisa goreng tempe ini setengah matang ya. Tempenya sudah masak, lalu kita angkat. It's quiet, huh? Nah, kentangnya sudah matang, sudah berubah warna menjadi golden brown. Sekarang waktunya kita angkat. Selanjutnya, goreng bawang putih. Bawang merah. Aduk-aduk ya sampai semuanya berubah warna, tidak terlalu golden brown ya teman-teman. Cabai hijau dan cabai merahnya. Jahe Laos, daun salam, dan lemongrass. Masukkan udang, aduk-aduk. Dan di sini aku juga masukkan petai. Aduk-aduk. Tambahkan bumbu penyedap rasa. 1 sendok teh. Sedikit garam. Lalu kita aduk-aduk teman-teman ya, sampai bumbu penyedap rasanya ini tercampur dengan rata. Selanjutnya, tuangkan santan. Masukkan tempenya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Selanjutnya, kita masukkan buncis. Nah, di sini teman-teman seperti biasanya aku tidak mau ya sayurannya terlalu
matang atau terlalu empuk ya. Aku lebih suka sayuran itu yang crunchy. Air ya. Karena kan tadi santannya sangat kental sekali. Nah, dikasih nama apa ya masakan saya ini? Di sini aku buat sayur lodeh putih ya. Maksudku sayur lodeh buncis ya, sayur lodeh putih buncis begitulah ya tepatnya. Aromanya sangat enak sekali. Nah, teman-teman, sayur lodeh buncisku ya sudah matang dan sekarang waktunya untuk dihidangkan. Ya sekali lagi bagi teman-teman seumpamanya sukanya apa ini buncisnya lebih matang, maksud aku silahkan ya dimasak menurut selera teman-teman. Teman-temanku semuanya, aku juga membuat sambal goreng kentang campur udang dan petai. Dan ini hasilnya ya teman-teman, tinggal nunggu matang aja. Nah, sambal goreng kentangnya sudah matang. Hendak kok resep itu. Baiklah teman-temanku semuanya, terima kasih telah menyaksikan videoku atau video kita hari ini ya. Semoga teman-temanku semuanya, dimanapun teman-temanku berada, bisa terhibur dengan kehadiran videoku atau video kita kali ini, masak-memasak di dapur tercintaku ya. Dan ya, tentunya jangan lupa kasih like dan komen. And please jangan lupa subscribe-nya. And I love you all. I see you teman-temanku semuanya ya di next video. Mwah, 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 mwah.